Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka albal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazanin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizukna shtinaba. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabin aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Salam Allah Azim. Waqala Nabi Nasir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berkasadam ibtalibu khafisan qabla khamsin syababa qabla haramik wa sihhata qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa baraba qabla syuglik wa hayata qabla mautik. Awka makbar salam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tuan-tuan yang bersyukur, tuan imam, tuan-tuan muslimin dan muslimat putuskan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita tak punya malilah dalam kesempatan ini kita memanjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini 1 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 21 Julai 2020. Sekali lagi kita telah pun sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita. Kalau tidak kerana pakaiannya yang ringkas saja, niscaya orang tidak menyangka beliau adalah seorang yang Allah SWT kurniakan bakat sebagai seorang imam. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir, kalau diimport, diekspor ke sini pun, orang-orang jemaah negeri pun tak takut nak berimamkan, nak jadi makmum belakang, insyaAllah.
Jadi kalau di PD 9 ni, kita dah ambil dia sebagai imam pelapis, imam tiga, itu imam pelapis. Kita dah ambil siap booking siap-siap lah, yang bagi orang lain, yang bagi dia pindah dari Korea kita. Takut nanti kalau orang luar tahu, orang luar kami buat lari, macam Tuan Syed kita lah, dah lari ke Kelumpur kan. Jadi alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah SWT. Dan Tuan Imam kita daripada awal sampai ke akhirnya, daripada solatnya sampai ke wiridnya, sampai ke zikirnya, sampai ke doa ni, alhamdulillah telah mengutarkan doa-doa yang baik yang kita aminkan, yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Benda Allah SWT sentiasa meletakkan kita semua di bawah pemeliharaannya, insyaAllah, dan dijauhkan daripada kita segala wabak, wabak penyakit yang berbahaya, terutamanya wabak COVID-19. Dan kita lihat sehari dua hari ini bilangan kes agak meningkat, walaupun belum dalam tahap yang membimbangkan, tetapi langkah-langkah berjaga perlu diambil. Dan kita rasa bersyukur kepada Allah SWT kerana langkah-langkah yang diambil setakat ini ialah langkah-langkah yang tepat, yang tidak menakutkan khalayak masyarakat. Maknanya tindakan yang diambil itu untuk menangani kluster-kluster yang tertentu itu sahaja. Tidaklah langkah yang diambil itu setidaknya 3 bulan, 4 bulan yang lalu semua tutup, lockdown, shutdown, habis semua masjid tutup, surau tutup, kedai tutup, habis semua tutup. Yang tak tutup, rumah pun tutup lah. Awak nak keluar nak masuk tak boleh, kita nak keluar pun tak boleh, berpuruk di rumah kan. Yang masih berkeliaran ialah penghantar-penghantar makanan, Food Panda and Company. Itu dia masih berkeliaran di luar, mengambil pesanan dari kita, entah rumah. Alhamdulillah sekarang keadaan dah hampir kembali kepada keadaan biasa dengan norma-norma baru yang kita ikuti dengan baik, alhamdulillah. Masuk surau pun tulis nama, tulis buku handphone dan tembak surau. Alhamdulillah, dekat-dekat ni tak ada lagi lah yang dikatakan bergejala itu masuk ke surau kita, masuk ke masjid, ke surau kita. Alhamdulillah, semua yang masuk ke masjid surau adalah orang yang dikategorikan sihat, alhamdulillah. Jadi kita berhak untuk rasa waspada, tapi kita akan sampai berada dalam situasi seperti 4 bulan yang lalu. Tak ada masalah, teruskan. Yang bekerja tetap akan bekerja, yang berniaga tetap akan berniaga, yang berurusan tetap akan berurusan, yang anak-anak kita ke sekolah tetap akan ke sekolah masa ini dengan norma-norma yang telah SOP yang telah ditetapkan. Semua pakai mask belah kalau anak-anak kita, saya tengok tak ada siapa pun tak pakai, semua pakai, daripada rumah lagi dah pakai. Jadi alhamdulillah, kita harapkan keadaan ini bersifat sementara. Macam saya kata, saya sebut pada sahabat-sahabat, insyaAllah kalau kita ikuti SOP dengan baik, menjelang akhir tahun ini Malaysia akan boleh diisytihar bebas dari COVID-19. Kita boleh macam biasa boleh menaikkan mungkin border perkawalan sempadan. Maksudnya kita nak keluar negara pun ada SOP dia, orang luar nak masuk negara kita pun ada SOP dia. Semua ini dibuat untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Jadi apa-apa pun kita, yang paling penting jangan putus pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wabak ini sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian kepada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang hantar wabak ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil balik. Jadi kita doa kepada Allah SWT supaya wabak ini balik kepada pencipta. Kalau nak ganggu kita pun sebagai cubaan sahaja,
kegembiraan buat kita tengok lah tengok kita ni sabar ke tidak, kuat tak pergantungan kita pada Allah Subhanahu wa Taala. Takat-takat ni alhamdulillah Malaysia ni antara negara yang dikatakan terkawal wabak COVID-19 ni. Di negara-negara sekurang-kurangnya di negara-negara Asia terkawal alhamdulillah, kalau berbanding dengan negara-negara lain, negara-negara jiran, Singapura contohnya, Malaysia contohnya, India contohnya, ya, malah Arab Saudi pun buat kali pertama dalam sejarah tidak membenarkan rakyat asing mengerjakan ibadat haji. Ibadat haji itu ada, ada, tapi hanya dikerjakan oleh rakyat Arab Saudi sendiri dan warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi. Bermakna tidak ada yang disebut ialah al-nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, tak ada kat situ. Ataupun dalam ayat lain Allah SWT mu'adzin fi nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wa sarfa azim, tak ada. Tidak ada datang daripada mana tempat, tak ada. Yang ada daripada negara Arab Saudi saja. Jadi bayangkan keadaan itu adalah keadaan yang pertama kali berlaku dalam sejarah ibadah haji. Jadi kita sama-sama lah doakan Allah SWT, mudah-mudahan perkara keadaan ini tidak berpanjangan dan insyaAllah satu masa kita akan dibenarkan kembali mengerjakan ibadah umrah dan ibadah haji insyaAllah. Kerana tiap-tiap tahun ratusan ribu rakyat kita, rakyat negara kita mengerjakan ibadah umrah khususnya, dan 20 ribu yang mengerjakan ibadah haji setiap tahun. Bayangkan tahun ni tak dapat, kan tunggu-tunggu-tunggu, rupanya dah diumumkan kita takkan menghantar jemaah haji ke Arab Saudi untuk mengerjakan ibadah haji ni Al-Haramain. Dan rupanya kerajaan Arab Saudi pun sama polisi dia, mereka pun tak membenarkan rakyat luar datang untuk menunjukkan ibadah haji. Jadi itulah senario nya sekarang, yang kita sama-sama doa mengenai Allah SWT menjauhkan daripada kita wabak yang berbahaya ini dan juga mungkin wabak-wabak yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memperkenankan doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim bismillahirrahmanirrahim, itulah kalau kita lihat hadis yang kita akan bicarakan ini pun ada berkait-kait juga dengan keadaan kita sekarang. Dalam kitab 40 hadis pada Warahati yang disusun oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Al-Fahmi Ma'afami Zamzam Abu Ali Al-Jari An-Nadwi Hafizullah Allah Ta'ala atau Bunda Meski Dukri. Iaitu pada hadis yang ke-29, hadis yang ke-29 tajuknya beramallah sebelum terlambat. Jadi saya buka teks Jawi, saya buat buku Jawi saya bawa. Jadi buku suratnya, kalau buku Jawi ini 52, tuan-tuan tengoklah dalam buku tuan-tuan tu buku suratnya mungkin berbeza sikit. Menyahut seruan Menteri Agama kita menjadikan tulisan Jawi pada hari Jumaat khususnya sebagai tulisan utama. Jadi kita ada buku tulisan Jawi, gunilah tulisan Jawi. Khutbah pun dalam tulisan Jawi. Belajarlah. Itulah tulisan kita. Nak pergi ke belakang-ke belakang lagi, belajar tulisan Rencong. Tulisan Rencong tu dah fokus pemula dia. Sebelum tulisan Jawi datang ke Nusantara, orang-orang Melayu menggunakan tulisan Rencong nama dia. Ada dalam manuskrip-manuskrip purba, ada pada bentuk-bentuk surat, tapi penggunanya sudah tak ada. Orang Melayu dah bertukar sekalinya dengan menganut agama Islam, bertukar memakai tulisan Jawi yang asalnya tulisan Arab, tetapi ada penambahan huruf-huruf tertentu yang disesuaikan dengan bunyi percakapan orang-orang Melayu. Jadi sampai hari ini kita menggunakan tulisan Jawi. Jadi kita doa juga mudah-mudahan bangsa Turki satu masa akan memakai tulisan Arab. Mereka sudah memulakan usaha-usaha tersebut dan mereka sudah berjaya menjadikan semula Hagia Sophia sebagai masjid yang berpuluh-puluh tahun jadi museum, mereka jadikan semula sebagai masjid.
kita harapkan satu masa Turki juga akan menggunakan tulisan bahasa tulisan Arab sebagai tulisan dalam bentuk bahasa Turki setelah mereka bertukar kepada tulisan Rumi. Kita tengok bila siapa yang di Turki tengok tulisan bahasa Turki itu, tapi dia tulis guna huruf Rumi. Sebenarnya mereka guna huruf Arab, tapi kerja Mustafa Kamal adalah untuk menghapuskan penggunaan tulisan Arab dalam bahasa Turki, diganti dengan tulisan Rumi. Sampai kali ini kita sama-sama doa. Jadi biarlah orang Turki mengikut jejak Allah Melayu memartabatkan semula tulisan Jawi. InsyaAllah kita sama-sama kalau di tempat kita ni kita boleh mula kan, atas semua kita tulis surau dan salam Jawi, papan tanda-papan tanda pun boleh dah Jawi dengan Rumi dua sekali. Desa Bandar Raya di Jawi kan, desa Bandar Raya Pengkalan di Jawi kan, pakat-pakat lah. Dan mudah-mudahan usaha kita itu akan diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana siapa lagi yang nak mempertahankan tulisan Jawi kalau kita bukan kita orang-orang Islam berbangsa Melayu? Siapa lagi? Dan agama-agama Islam mereka memang ada ya, ada yang suka tulisan Jawi, macam Profesor Kok Siong, dia memang suka bahasa Melayu, suka tulisan Jawi. Tapi yang lain ramai, tak kurang, tak sedikit yang anti pada tulisan Jawi dan sebenarnya anti pada bahasa Melayu. Kalau tak kita orang Islam, orang Melayu mempertahankan tulisan Jawi, bahasa Melayu siapa lagi? Bukan kita bersifat perkauman, tapi ini berkaitan dengan bahasa dan budaya tulisan. Wallahualam. Baik, hadis yang ke-29, tajuknya beramallah sebelum terlambat. Hadis yang dimuatkan oleh penyusun kitab ini yang saya sebut nama tadi, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan. Badiru bil a'mal. Kalau kita tengok hadis ini menterjemahkan, kalau kita belajar ilmu tafsir, ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsir ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Ada satu lagi kaedah tafsir, tafsir bis sunnah. Tafsir ayat Quran menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang dibaca bermula tadi, ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, itu sebahagian tafsirannya ada pada hadis ini. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu. Nampak. Jadi badiru bil a'mali sab'an. Ini kita bersegera nak dapatkan keampunan dari Allah SWT ni, apa cara dia? Dengan kita bersegera melakukan amal lah. Itu cara dia. Tak ada cara lain, tak ada cara pintas yang lain, jalan pintas yang lain, melainkan bersegera kita melakukan amal ibadah. Maka Nabi SAW kata, hal tantaziruna illa faqran mansiyan, sebelum menemui tujuh perkara. Kamu sebenarnya tidak menanti melainkan sabaan dari bersegera melakukan amal sebelum tujuh perkara. Apa dia? Hal tantaziruna illa faqran mansiyan, kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya kefakiran yang melalaikan. Bagi manusia ni macam tu, waktu ada duit tak ingat nak beramal, tak ingat nak bersedekah, tak ingat nak infak, pun tak ingat dia. Peti ada dua tiga peti. Peti untuk surau ada, peti untuk madrasah ada. Dia tak ingat tu. Bila dah tak ada duit, dah sesak, baru teringat. Masa ada, masa Cik Mora bagi duit 6 bulan, tak beringat dia. Betul dengan Cik Mora. Cik Mora 6 bulan dah sampai bulan 9 ni. Cik Mora bagi duit dia, bulan 10 esok tak ada dah. Cik Mora kata, saya boleh bagi abang duit 6 bulan dia. Dari bulan 4 sampai bulan 9 dia.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulan 10 saya tak boleh bagilah. Rayu, cik abang merayu, tolonglah cik Murah. Sambunglah sampai bulan 12. Anak-anak nak sekolah cik Murah. Apa kata cik Murah? Nehi, kami nehi. Sampai bulan 9 ni. Abang kalau nak simpan, nak pakai duit untuk anak-anak sekolah 2 tahun, gunalah 6 bulan ni simpan ni elok-elok. Belanja tetap belanja memanglah kita disuruh supaya jangan simpan duit tu belanja. Belanja tu untuk kita kata mengaktif mencergaskan ekonomi. Betul lah. Kalau simpan duit, duit tak bergerak. Kalau kita belanja, duit bergerak, ekonomi berjalan. Kan? Macam kita tengoklah. Ya, sebelum sekolah buka balik, hari-hari orang pergi kamera handle tuan-tuan, hari-hari. Jam, kalau tuan-tuan pergi tu hari, bukan jam strawberry yang tuan-tuan jumpa, jam ni yang atas jalan tuan-tuan jumpa dia tuan. Jalan tu kalau tengok dekat dekat Google Map tu, merah jalan tu. Daripada tanah ratu sampai berincang, merah. Katanya berjam-jam baru sampai. Bukan apa-apa lama, bukan berapa jauh pun, berapa kilometer je tanah ratu tu berincang, tapi dia punya jam, ya. Kalau turun tinggal, anak-beranak turun tinggal driver lagi, anak-beranak sampai dulu pegang rincang. Kereta tak sampai juga, kesian driver. Driver juga makan angin, masuk angin keluar, keluar asap. Bayar. Nak tak lancar ekonomi macam mana? Kamera handling jam, angin tak jam lah, dah sekolah tak ada lah. Memang aman sejahtera lah, kamera handling tu sampai hujung minggu baru jam balik. Maknanya manusia berbelanja. Tetapi adakah manusia menyumbang itu sama laju dengan manusia berbelanja? Ini persoalan dia. Kita pernah tanya diri kita. Dan terutamanya saya lah. Saya tak sebut tentuan, saya tanya dia dulu. Kalau saya boleh belanja 200 pergi Cameron Highland, contoh, contoh, boleh tak saya guna 200 itu untuk infak di masjid ke, di surau ke, di madrasah ke, pusat pengajian ke? Boleh. Ini persoalan yang timbul daripada kita. Boleh kan? Ataupun kita tanya, selalu bertanya, ustaz-ustaz, kita ada duit ke? Asyik minta, nak buat sekolah pun minta duit. Nak buat merosak pun minta duit. Tak ada duit ke ustaz ni? Tapi tengok kereta besar. Tengok rumah besar. Bini dia tak besar. Bini kecil. Hati kita pun tanya juga. Itu pasal tanya lah. Kan? Pasal kita tanya tentang orang, tanya diri kita. Jangan jari tunjuk ke orang, tengok jari, empat jari tu kita balik. Maka Nabi SAW sebut, hal tantaziruna illa faqra mansiyan. Adakah kamu tidak, kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya kefakiran yang melalaikan. Kemudian yang kedua, awinan mutriyan, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Macam mana pula Nabi kata kaya zalim? Boleh lah. Kan syairik ni Nabi kata kaya yang zalim. Kalau tuan-tuan tengok orang kaya yang zalim, tengoklah Haji Bahir. Zalim tak? Cikgu sudah datang minta derma, dia bagi dia RM1. Dia kata budak-budak tak boleh simpan duit banyak-banyak. Zalim tak tuan? Bukan budak-budak yang pegang duit tu, sekolah, cikgu sekolah yang pegang duit tu. Bukan budak-budak pegang duit tu, tengok zalim tak? Zalim kan? Tapi bila cikgu Murni datang, apa katanya pada lampu, kata bagi budak-budak, bagi bagi duit banyak-banyak lah pada budak-budak. Budak-budak tak reti kira kalau bagi pada hang, dia ikut habis kata aku. Nampak? Nampak tak? Zalim tak zalim? Kaya. Rinan Muterian, nampak? Nak tunggu sampai kaya yang, kaya tapi zalim, nampak? Tapi tak semua orang kaya tu zalim, tak? Ada juga orang kaya yang tak zalim, yang jadi dermawan. Tak apa, ramai. Kan? Kalau kita sebut contohnya pengasas Bank Rajahi, masya Allah, 90% kekayaan ini didermakan pada jalan Allah SWT.
Tengok di Malaysia pula dah siasat Mokhtar Ghori pula. Oh banyak dia tolong anak-anak orang Islam, orang Melayu menyambung pengajian di universiti sampai di bannernya sebuah asrama di Universiti Malaysia tu. Ini free. Budak-budak miskin, anak-anak miskin, orang kita, orang Islam, orang Melayu duduk sini. Tak payah-payah sewa satu sen pun. Universiti ambil yuran untuk pengajian saja. Yuran untuk asrama tak payah. Tapi miskin-miskin lah. Tapi pandai. Jangan tuan-tuan sangka yang miskin, anak-anak orang miskin tu tak payah, tak cerdik, tak cerdik. Semuanya tak. Ada yang cerdik, ada yang pandai. Ada yang kelulusannya hebat. Tapi nak sambung belajar, duit tak ada. Macam mana nak sambung, nak sambung belajar, duit tak ada. Mak bapak kerjanya, ya Allah. Kais pagi, makan pagi. Masuk universiti bukan RM1-2 belanja dia. Tuan-tuan yang mengantar anak universiti tahulah. Kan? Jangan samakan zaman hari ini dengan tahun 90-an dulu. Tak, lain. Zaman kita dulu, zaman kami dulu berasuk universiti lain, tak sama. RM5 makan macam-macam. Sekarang cuba nasi campur RM5 dapat apa? Lain tuan, zaman itu sudah sudah berubah. Berbeza dah. Jadi ada orang kaya yang tidak zalim. Tapi yang Nabi tegur ni ialah orang kaya yang zalim. Au maradan mufsidan, atau sakit yang merosakkan badan. Tepuk dah terletam hati-hati. Barulah nak beramal, barulah nak kena tikar semayang, barulah nak datang ke masjid, barulah nak datang suruh. Datang dia nak suruh pakai tongkat. Ayah masa sihat dulu tak pernah datang. Diajak pun insyaAllah, insyaAllah tak berhenti. InsyaAllah, InsyaAllah. Jenuh Syekh Hizri ajak, InsyaAllah. Jomlah Syekh datang malam ni dulu lah, InsyaAllah. Sampai masuk hospital kena darah tinggi. Balik, baru teringat. Datang dia. Kena darah tinggi, kena stroke. Datang untuk ketukkan. Masa sihat dulu insyaAllah saja. Pernah di Hizri ajak, ayolah, hantar macam-macam. Hantar gambar, hantar ini, hantar itu. Tuan Imam kita pun ajak jenuh, ajak kawan mancing ke, kawan nak sembang-sembang ke. Tapi tak juga. InsyaAllah saja. Yang bermain di bibir. Bila dah sakit terlentang, itu pun kita datang ziarah. Kita tidak pulau kan. Tak tahu sianu tu pergi kita. Wah, dia tak pernah datang ke surau kita. Ajak tak pernah datang. InsyaAllah saja. Bila sakit dia masuk hospital, terlantar, pergi ziarah. Barulah teringat dia. Yelah, insyaAllah, insyaAllah saya keluar nanti, sehat sikit, saya datang. Datang dia bawa tongkat. Semayang atas kursi, baik sikit saya, saya semayang. Bersama, datang pakai kursi, tongkat tak sebelah. Ini Nabi kata. Kemudian, au haraman mufnidan, atau apa dia tadi, usaha usia tua yang mentelurkan, yang ini menggagapkan percakapan. Nampak, boleh baca jauhi kan, lahan sikit tu. Mentelurkan sebenarnya bukan mentelurkan, yang salah faham. Mentelurkan, yang ini menggagapkan percakapan. Tua-tua datang tergagap, cakap pun dah perlahan. Dah kena Parkinson baru nak datang ke surau, baru nak beramal. Masa sehat walafiat dulu cakap pun tinggi je. Bukan orang nak datang. Orang tahu nak datang. Ajar. Macam kita tak suka datang masjid, tak datang surau. Cakap tinggi. Bila dah cakap perlahan agak-agak, baru nak datang. Nampak muka dia. Cakap perlahan. Salah satu sindrom Parkinson ni, percakapannya akan jadi sangat perlahan. Tapi orang Melayu ni jarang kena Parkinson.
tak pernah dengar pula orang Melayu ni kena Parkinson ni. Dia tak ada, tak pernah dengar. Ya? Ada tapi bukan tuan kursi, ada tapi kurang. Cakap dia belahan, yang banyak, yang nyuk, tu memang ada orang. Sebut dah Ustaz Azmi ni, kali ketiga keempat esok dia tak kenal, siapa ni? Ustaz Azmi dah, tu panjang nak markah. Esok tanya balik, ni siapa ni? Jenuh Syahzri beritahu, Tuan Haji, ni Ustaz Azmi. Kita pun senyum kambing, buat macam mana nak nyanyuk kan? Ada orang nyanyuk dia macam tu, lupa. Sangat memang bukan lupa lagi, memang lupa terus lah. Blackout. Macam orang Arham kat sini, James Azudin kan? Tak ingat dia. Kalau saya buat kampung, dia cerita lagi. Tapi dia pula, kita cerita lagi, dia cerita lagi. Tapi kita ikutlah. Adakah waktu nak jadi macam tu baru nak ingat nak beramal? Nabi kata. Kan? Kemudian yang ke berapa tadi? Kelima. Kelima, au mautan mujhizan, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Dah nak mati, nyawa dah sampai kerongkong, sampai halkum, baru teringin nak beramal. Dah lambat dah tuan-tuan. Lambat dah. Bila dah rasa dah zak, baru teringat. Dia bisikkan dah dia. Sehat dulu, pengurusi datang jumpa dia, tanya van tu, van yang sama. Apa jawab dia? Tak nak van saya jadi van jenazah, buat mayat-mayat kan. Apa van saya, van hidup kan, van mayat kata. Nampak pengurusi tanya tu, bukan pengurusi ni lah, tempat lain lah, dekat sebelah-sebelah butuh syaitan tu, tempat tak ada orang. Bila dia nak mati, ada yang bisik kan, bisik tu tak dengar kan. Mana dengar, nak dia dengar, bisik tak nak telinga. Abah bagi syarat, nak cakap ni, nak pesan, nak meninggal lah ni. Tak dengar, dengar bibir je bergerak, suara dah tak ada lah. Tapi anak tu dengar. Mati apa, so jangan lupa, fan tu bagi pada masjid, buat dia jenazah. Dah nak mati, baru nak beramal. Jangan tunggu tuan-tuan. Ada harta kita, infakkan pada surau kita. Apa-apa yang ada pada kita lah. Jam dah banyak. Apa-apalah yang kita rasa boleh dimanfaatkan oleh surau kita. Kursi ke, kan? Apa-apalah kita nampak untuk kegunaan jemaah, untuk kegunaan orang yang beribadah di surau kita ni. Apa-apa kita nampak boleh kita bagi. Sopar dia dah. Apa lagi agak-agak kursi dah dua belakang tu. Tak cukup ni, tambah ni satu, tiga pula. Tiga tu boleh dah buat forum tu. Cik Ezri pengurusi, dua ada panel. Okay, cuma nak cari meja besar, meja yang sesuai lah kan. Buat forum kan. Forum sempena mahal Injurah kata, ni panel Ustaz Sorak, Ezri pengurusi, Zul Yahya. Jemput dia. Ini saya ingin bagi cadangan pada surau Darussalam. Sementara Zul Yahya tu masih sihat, bantu dia buat amal ibadah, menambahkan pahala. Kita nak tanya dia pengalaman bagaimana dia sebagai orang yang balik kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia kata, dia keluarkan satu statement tak buat tak lama dulu tentang bidang lakonan lah. Kita nak tanya kenapa. Bukankah lakonan ini, kita timbulkan persoalan, bukankah lakonan ini boleh jadi satu medan dakwah? Yang kita pernah dengar Allahyarham M. Rajoli dalam berlakon dia berdakwah kepada rakan-rakan artis dia. Bila waktu semayang masuk, dia ajak kawan-kawan berlakon-berlakon, jom kita semayang dulu. Dan waktu semayang masuk, kita berhenti dulu. Semayang lepas semayang, kita sambung beli syuting. Itu yang diceritakan kepada saya oleh anak dia sendiri, Ustaz Muhammad Arif Ibn Rajuli. Yang tu pun boleh jemput kan? Berkait lah. Kira lah esok pada minta 500 ke 1000 ke, seorang pada pandai lah. Saya bagi dah lebih panel dia.
saya jadi pengurusi seorang Ustaz, Ustaz Arif M. Rajoli dari KL, Masjid Kuala Pol, panel kedua Zuliahya, tajuk hijrah. Hijrah bersendir kaki hijrah. Idea saya dah bagi tu. Kalau jadi esok, jangan bubi tahu. Boleh kita buat syuting rakaman, boleh ambil gambar sekali kan. Kan saya senang menjemput Zuliahya ni. Jumpa dalam gerakan saya jadi kameraman aw. Kena tembak mati. Lakon dengan Datin Muhammad Asam Sunil kan. Itu dia tuan-tuan. Nak tunggu mati esok korang nak beramal. Itu dia, jangan kan. Sementara hidup je lah kita beramal, ikut kemampuan masing-masing. Yang berharta, cari gunakan harta. Yang tak berharta, ada cara-cara lain lagi nak buat amal ni, macam-macam kan? Macam-macam sebenarnya, zikir, baca Quran, banyak. Ni, rakaman ni kan? Dapat link ni, kita letak kat grup kawan-kawan kita, dapat pahala. Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, antara selepas jariah yang berpanjangan pahala ni lah ilman allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dia dan disebarkan dia. Kita mengajar tak pandai, tapi sebar boleh tak? Boleh. Lepas tu sebar, letak grup ni, letak grup ni, letak grup ni, letak grup ni, letak grup ni. Bukan kuliah kita saja, siapa-siapa lah. Ustaz yang kuliah dia ada dalam dalam YouTube, masuk ataupun Facebook live, sebar-sebar kan. Kita dapat pahala tu tuan. Sebab itu kita buat benda ni. Sebab kita bukan nak pahala kita, kita nak pahala untuk kawan-kawan kita yang lain. Itu sebenarnya. Kan, tuan-tuan dapat link tu, tuan-tuan letak grup. Saya percaya tuan-tuan ada grup WhatsApp macam-macam. Grup WhatsApp mancing ada, grup WhatsApp motor ada, grup WhatsApp mana tahu kot-kot boleh letak sampai ke Dato' Awi ke. Kalau jumpa Dato' Awi sekali, tiga sekali. Ustaz F. Arif M. Rajoli, Dato' Awi, Zuliahya. Biar Dato' Awi dengan Zuliahya bergaduh pula kat atas stage. Tuan Awi tak setuju, Zuliahya bantai, aku tak setuju. Nak bergaduh pula lah. Oh, nak keluar macam ni pula. Ya, macam tu. Sabar tu, ni forum agama tu. Nak gaduh kat luar. Dan duduk sini. Tapi nak ceritanya tu lah. Sebab kita nak, mereka pun, golongan artis pun, mereka pun ada hak untuk masuk syurga Allah SWT. Bukan kita lah. Ya. Tapi kita lah je. Sajjad. Saya tak tolong lah. Sajjad ni kita bagi golongan dia lah tadi dia. Golongan dia yang tak risau. Jangan pula Syedri nak pergi tadi Sajjad kan. Dia kan jadi lain pula. Bukan Sajjad ikut Hezri, Hezri ikut Sajjad pula. Kacau ni tuan. Orang lembut pula dah kata. Wasa macam kenal ni awak ni, takut dia lain ni. Betul ke Hezri ni? Saya Ustaz. Kita sudah. Bila nak jadi macam ni Ustaz, Sajjad ikut Sajjad. Ustaz ni angkai ni. Semua ikut Sajjad. Pergi ikut, takut Sajjad ni dia pula ikut Sajjad. Dah, biarkan gulungan dia. Dia ada gulungan dia. Gulungan dia yang sudah balik ke pangkal jalan, biar gulungan dia tarik dia. Kita kita ikut, carilah gulungan-gulungan kita. Tertarik tu bagus, saya sebut Sajjad tu bagus. Saya suka. Bukan saya suka Sajjad, tidak hanya orang terlalu faham. Tapi kita, persoalan tu timbul kan. Hijrah kan? Ada gulungan-gulungan, gulungan awam, gulungan konon yang balik ke pangkal jalan tu pun boleh. Tahu kalau ada rezeki bajet buat siri satu ke siri dua ke, panggil balik kan, cerita hijrah. Hijrah sebelum terlambat kata. Dia bercerita lah pengalaman, share pengalaman share pengalaman. Kalau rasa perlu, buat di tempat yang awal boleh sampai. Tak mesti di surau kita, di mana-mana lah. Tapi anjuran surau Darussalam kan? Dengan kerjasama pihak-pihak, dengan JKKK ke, dengan YB kawasan ke. Tengoklah macam mana dengan kerjasama Esko Agama ke. Saya percaya kalau kita lantarkan idea ni pada Esko Agama, mungkin dia akan menerima dengan baik idea itu. Pasal dia pun golongan asatizah ustaz-ustaz juga. Wallahualam. Baik. Apa tadi? Kemudian awid dajjal fasharru ghaibin yuntazar, atau tibanya Dajjal maka adalah sejajahan makhluk baik yang ditentikan. Dan tunggu Dajjal sampai ke mana beramal. Bahaya tuan-tuan. Dajjal ni tuan-tuan. Banyak dah ustaz-ustaz kita dah syarahkan hadis-hadis berkenaan dengan dan Dajjal. Tuan-tuan boleh tonton dalam YouTube Ustaz Awni Muhammad dan yang lain, Ustaz Wadi Anwar. Banyak.
Kalau saya ceritakan tuan-tuan, hal sama je apa yang Ustaz cerita, sama dengan Ustaz Wadiyah Mahmud cerita, sama Ustaz Abdul Mahmud cerita. Haa, sama je. Tapi Dajjal ni, fitnah Dajjal ni, sebab Nabi SAW berdoa dalam doa dia, wa na'udzubika min fitnatil Masih Dajjal, dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Masih Dajjal. Sebab fitnah Dajjal ni besar tuan, besar datang tuan. Boleh ni, Syak dah masuk ni, aku sopi dah berhenti ni. Tak boleh, tak boleh sikit ya. Fitnah Dajjal ni sangat besar tuan, sangat besar tuan. Kalau pada waktu Dajjal ni zahir di kalangan manusia, daripada 10 manusia, 9 akan ikut Dajjal. Waliyahzubillah. Satu je yang tak ikut Dajjal, yang sanggup mati, sanggup kebulu, sanggup tak makan, sanggup tak minum, sanggup hidup apa ke dana, tak ada duit, asalkan tidak mengikut dah Dajjal. Tapi 9 akan ikut Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis, ramainya daripada golongan wanita. Waliyahzubillah. Tak ada kan isteri kita, anak-anak perempuan kita. Jadi janganlah tunggu sampai Dajjal lah tiba dan muncul dalam kita baru kita nak beramal. Awis sa'ati wassa'atu adha wa amar, atau tibanya hari kiamat maka adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Nak tunggu kiamat ke? Nah, tapi kalau kita baca hadis akhir zaman, kiamat ini tidak akan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Kita orang beriman akan dimatikan terlebih dahulu sebelum berlakunya peristiwa kiamat. Tapi Nabi beritahu tadi tu, Nabi beritahu tu sebagai peringatan. Takkan tunggu kiamat baru nak beramal. Sebab Nabi SAW ada beritahu dalam sebuah hadis, kalau seseorang mukmin itu berazam nak menanam sebiji tamar selagi kiamat nak main tadi, dia tanam tamar tu, dia akan dapat pahala hasil dia menanam buah tamar, biji tamar. Nabi kata lah hadis, sebuah hadis. Bayangkan tuan, maknanya ada manusia yang pada saat-saat akhir alam dunia tu masih lagi nak beramal. Bayangkan tuan. Jadi jangan tunggu sampai tanggal-tanggal tu kita beramal. Kita buatlah amal sekarang ikut kemampuan kita. Yang ada harta, infakkan harta. Yang tak ada harta, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan sunat, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Yang tahu teknologi, manfaatkan teknologi untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan habis ni seorang, dia tak bawa kamera habis, kena backup lah kan? Saya untuk saya punya, tapi tu seorang ni, besok ustaz lain datang ni, dia luar lubang. Besok ustaz tu siapa nak kabur tu, besok yang kemudian tu pakai tak ada lah tuan. Sebab benda ni adalah jariah, amal jariah untuk kita dan untuk orang-orang yang terkemudian. Itu ya, macam Datuk Ismail Kamus kan, dah tak ada, dah tak bersama kita, dah kembali ke alam barzakh. Tapi kuliah-kuliah ni, ceramah-ceramah ni masih kita dapat ikuti, terubat kerinduan kita. Ilmu sama je siapa-siapa pun, tapi terubat kerinduan kita. Cara dia, penyampaian dia, senaka dia, bagaimana cara menarik perhatian audien kepada apa yang disampaikan. Sebelum kami ini masuk dalam bidang ni, ya, belasan tahun sebelum tu, puluh tahun sebelum tu, Datuk Ismail Kamus dia dah masuk dalam TV lah. Bayangkan, dah masuk dalam bidang dakwah ni, penyampaian kuliah, ceramah dan sebagainya. Kan? Ya. Tapi dirakamkan masuk dalam YouTube, orang boleh tengok terubat kerinduan Allah. Datuk apa, almarhum Tuan Guru Dr. Harudin pun nak tengok kuliah dia. Ustaz Abdul Rahim Rahman, terubat kerinduan kita. Siapa lagi? Ramai lagi kan, ustaz-ustaz kita yang telah kembali ke rahmatullah. Cuba kalau tak dibuat kuliah, tak dibuat rakaman, kita pun tak tahu. Pernah dengar, tapi nak cerita, nak recall balik, nak tengok balik, tak ada rakaman dia. Banyak, sangat-sangat banyak orang yang dulu hebat-hebat, tok-tok bu zaman-zaman dulu kan, mana ada YouTube zaman-zaman tu, mana ada video-video zaman tu. Tapi ilmunya hebat, tak sampai pada kita. Yang sampai hanya tinggalan-tinggalan penulisannya, kitab-kitabnya, itu lah tinggal pada kita sebagai pusaka. Apatah lagi Nabi SAW yang Nabi tinggalkan pada kita, taraktu fikum amrain lan tadilu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Nabi
sesuatu pusaka aku tinggalkan pada kamu, wahai umatku, dua benda, dua pusaka. Kamu tak akan sesat selagi mana kamu mengikuti kedua-duanya, kitab Allah, Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahku yang hadir di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sebab zaman Nabi memang tak ada benda tergerak. Itulah yang tinggal pada kita, kan? Jadi apa kita buat, tuan-tuan boleh menambahkan amal tuan-tuan dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi. Jangan tunggu sampai tujuh benda ni sampai pada kita, barulah kita sibuk-sibuk nak beramalkan. Benda-benda itu semua sebenarnya menunjukkan kita sudah terlambat, kan? Sebab kata Syiri dalam lagunya Sayang Semuanya, sudah terlambat. Nyanyi tak boleh, you're so wrong. Saya tak seberani Ustaz Akhil Hayarawah. Ustaz Akhil Hayarawah berani kan? Selambut kan? Ha, kita tak boleh. Cover tak tu, sebenarnya tak nyanyi, tapi nyanyi pun kita. Jadi, itu dia tuan-tuan. Habis kita membincangkan tentang hadis yang 29. Huraian keterangannya pun ringkas saja. Hadis ini menggalakkan kita supaya bersegera untuk membuat amal ibadah sebelum terlambat dan sebelum datang di bermacam-macam kesibukan yang dapat menghalang kita daripada melaksanakan amal ibadah seperti disebutkan dalam hadis di atas. Pendek saja, satu ayat je pun. Jadi itulah dia, hadis yang ke 29. InsyaAllah kita akan syarahkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke 30, bengkak kaki kerana banyak semayang malam. InsyaAllah kuliahnya pada bulan akan datang, iaitu pada tarikh ini, insyaAllah izin Allah SWT, panjang umur kita, kita akan bertemu lagi, iaitu pada bulan Ogos nanti, iaitu pada 18 Ogos 2020. 18 Ogos 2020, insyaAllah kita akan bertemu bincangkan hadis yang ke 30 tajuk disebut tadi, bengkak kaki kerana banyak semayang malam, insyaAllah. Dan itulah dia sebanyak kita boleh kongsikan pada malam ini. Mereka yang sebab kongsikan pada malam ini ada manfaat kita bersama, boleh kita kepada orang kita, boleh kita berdua mati bagi Allah SWT. Yang kita bersama-sama kita ada anak kita akan baik dengan dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada komplain sampai boleh kita kasar bahasa telah dibicara, tersebut kata semua maaf oleh Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dalam kesempatan saya ingin mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut hari Idul Adha dan selamat melaksanakan ibadah korban mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri Perak kita, Jabatan Agama Islam dan Menteri Islam. Mudah-mudahan daripada korban kita akan sempurna dilaksanakan dan keselamatan, kesihatan jabatan kita tetap terjaga dan terpihal, insyaAllah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kepada kita malam ini dengan tasbih al-kafar asyadul asyadul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله برحب من هذا المتفقين وتفقوا معصوما. والله بينا من كافين وقول عليه ونعوذ بك من شرور ما الله من بدي إن شاء الله وفارق جبهه وشدك وتوزاز الله وصبر الكلاب يا قحال يا جبال يا متقم يا الله يا الله يا الله. والله بينزل الكتاب ويمجي السماء يزم الأحزاب يهزم وصلى بفعل بنا سوى سوى الرحمن الرحيم. ربنا زدنا مصدر فرمايا أكرمك ربنا أتنا بمن أحسن أطلع ولا تنسى توقينا زمنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ولك المصير ربنا أدخل من النوانا مسلا ولمنا ولقائنا وعمل تأمير لنت المباركة من شهد ذي الحجة أنك السمع عن تألم من أنت تمرين ما فيها سمع وتأتنا فيها السلام وأخذ أهواني الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كرم بلا إله وتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.